Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mm. e, pemirsa NU Online Jabar di channel YouTube kita berjumpa lagi. Sore ini kita kehadiran tamu yang istimewa, penting yaitu Pak Endi Rahman. Mm. E, beliau ini adalah e, seorang pakar, seorang ahli drone. E, yang pernah di IPTN, ya Pak, ya. ya benar. Nah, eh, kebetulan juga eh, belakangan ini, di media nasional, ramai dibicarakan tentang eh, drone bawah laut. Ya, drone bawah laut kita eh, sore ini akan berbincang-bincang tentang eh, apa dan bagaimana drone itu, cara kerjanya, dan bagaimana eh, bisa dimanfaatkan. Uh, secara umum atau secara komersil juga bisa ya Pak ya uh, Pak Henry hmm. uh, Pak Henry ini pemirsa oleh NO Jabar saya mendapatkan CV nya aja ini sampai 21 halaman saya tidak uh, menyebutkan satu persatu sampai dan banyak sekali penghargaan-penghargaan yang diterima Pak Henry baik di dalam Uh, maupun di luar negeri yang ini our face ini ya Pak ya yeah. <tuh> dan karya-karya yang sudah dipublikasi juga uh, berhalaman-halaman jadi artinya Pak Henry ini uh, memang benar-benar uh, uh, sangat ahli dalam bidangnya uh, Pak Henry ini belakangan ada isu besar yang jadi perbincangan di media nasional uh, baik secara daring maupun di televisi ya tentang drone bawah laut di selayar yang kemudian ditemukan katanya oleh nelayan uh, itu sebetulnya drone atau bukan itu Pak Hendri? Jadi gini itu kalau dalam bahasa Inggrisnya itu disebut an un, ini under surface vehicle itu merupakan salah satu jenis dari drone yaitu drone itu artinya dia sebuah pesawat ya yang tanpa pilot jadi kalau pesawat itu ada di bawah air, itu seperti kapal selam, tapi ukurannya kecil dan dia tanpa pilot, tanpa pemandu, dia, jadi dia itu dikawal jarak jauh. Ada programnya khusus dan dia dikawal di ini di tempat tertentu, mungkin di daratan itu, seperti kapal selam. Tapi dia bisa bergerak sendiri, bisa beroperasi sendiri. Dia bisa karena dia dilengkapi dengan sensor ya sensornya dia bisa me, apa me, atau men, mengambil informasi apa saja tergantung sensornya untuk apa ya itu misalnya kalau sensornya untuk misalnya untuk mengamati bisa mata mata bisa ya kalau sensornya itu khusus bisa meneliti tentang kandungan apa air di bawah laut juga bisa bisa apa aja tergantung sensornya itu apa gunanya nah pesawat itu operasinya sendiri jadi seperti robot air di bawah laut kalau drone itu itu adalah robot ya tanpa pilot yang terbangnya di udara kalau ini drone yang jenis yang bisa menyelam atau ini di bawah, bawah air itu sama-sama drone juga ya sama-sama ya, drone juga itu. Yang di selayar itu sama drone sama, juga, drone juga. Ya? karena uh, drone itu artinya tanpa operator, tanpa ada nggak operator nggak hmm. ada. Semuanya tanpa itu, awak itu ya? se tanpa awak. Itu yang mengemudi itu ada ada autopilotnya. Autopilotnya di, di bawah ada komputernya dan di komputernya itu ada programnya. Jadi dia mengendalikannya sendiri tanpa orang. Hmm. Di, udah di program. Gimana rutenya udah ada. Nah, yeah. kemana harus dituju sasarannya itu sudah dari program sebelumnya sama seperti drone. Dalam satu berita dinyatakan itu tidak uh, ber, tidak diketahui berasal dari mana katanya Pak. Ya sebenarnya bisa ketahuan ya karena di dalamnya itu kalau kita bisa membongkar programnya itu ketahuan siapa yang buatnya dan yang buatnya tentunya negara-negara yang maju. Ya kalau negara-negara maju belum, negara-negara yang berkembang atau dunia ketiga itu masih belum masih tertinggal. Hmm. Ya jadi kita sudah tahu kira-kira siapa. Uh, selayar itu Pak kalau di peta geografis Indonesia kan masuk uh, di, di dalam dekat Sulawesi kan. Kalau uh, kita lihat Pulau Sulawesi itu huruf K misalnya ini berada di kakinya hmm. berarti masuk udah masuk ke, dalam, masuk ke dalam bukan di pinggir bukan di daerah iya, terluar iya. itu artinya kalau dari luar negeri kalau dari luar negara lain dan masuk sampai ke dalam itu artinya pertahanan Indonesia itu lemah kalau begitu pak ya ya, ya kurang lebih gitulah karena kita itu belum ada teknologi yang bisa mendeteksi yang apa namanya penyusupan yang datang dari luar lewat ini lewat apa lewat laut di dalam laut itu belum ada. Kalau di udara mungkin bisa pakai ini, pakai radar ya. Kalau di dalam di dalam laut susah eh, deteksinya. Itu e, sebetulnya anak Indonesia itu belum ada yang mampu atau bagaimana Pak? Mampu dari segi apa? E, membuat e, radar bawah air misalnya laut itu. Ya, atau karena memang tidak negara memang tidak ingin menjaganya atau gimana Pak itu? Kalau apa, saya tahu saya belum ada ini di Indonesia yang radar yang bisa mendeteksi bergerakan apa pesawat atau drone apalagi punya asing ya, berada di dalam lautan karena susah cara ini ya, tapi bukan berarti kita nggak bisa ya bisa sebetulnya ya, bisa kalau ada ada ini ada dananya dan ada disuruh untuk buatnya itu. Hmm ya pasti ITS misalnya atau IVTN atau misalnya PT ini apa namanya perusahaan ini perusahaan di, di Surabaya yang berkenan bukan bukan uh, PT ini PT apa namanya angkatan laut pasti bisa hmm, ya, itu ya, ya, Pak. Tapi Baik. emang ini teknologi baru, ya. Hmm. Jadi wajar kalau misalnya kita ketinggalan sedikit, wajar wajar dari saat di sini mungkin kita belah ini belajar ya karena e, ini sangat urgen karena pak kita itu hampir katanya 70% laut ya iya sebenarnya itu harus dikembangkan hmm. juga jadi kita itu kebanyakan sekarang itu yang membanginya ke udara hmm. kayak apa mendeteksi dengan radar tapi di lautnya belum apalagi oh. di permukaannya aja kita masih belum ini masih hmm. belum maju Apalagi sekarang di kedalaman. dalaman. Ya, ya, nah, iya, iya, ya. Sebetulnya mungkin uh, pihak negara juga bukan tidak menyadari itu. Iya. Ya. Jadi segala sesuatu uh, pasti ada hikmahnya. Dan kejadian ini berarti memacu negara untuk mempersiapkan infrastruktur, Sdm, dengan riset berkenan dengan itu. iya, hmm, iya. Ya. Baik, baik, Pak. <tuh> Terus ini Pak, uh, drone. Uh, secara umum pak yeah. penggunaan uh, pemanfaatan drone uh, baik di dalam dan di luar negeri yeah. pak dan terus bagaimana perbandingannya pak uh, drone itu apa definisinya adalah ini apa namanya vehicle yang digerakkan tanpa operator seperti pesawat itu tanpa ada pilotnya dia yeah. bisa bergerak sendiri karena di dalamnya itu ada autopilot yeah. jadi otopilot buatan itu ya. Di komputer ya. Kalau nah, dulu jangan-jangan bilang sakti itu pak ya? Apanya? <laughs> Karena tidak tanpa awak gitu. Iya, ya, tanpa tanpa awak. Nah, kalau pemanfaatannya itu bermula dari militer, hmm. kemudian setelah militer sukses, ya baru di ini di, diterapkan di di sipil. Negara mana itu pak yang menggunakan yang militer? yang apa nama untuk militer itu yang pertama kali sebenarnya yang memakai UAV ini atau drone ini sebenarnya israel itu pada tahun 1967 ketika perang 7 hari ya dia, dia ini di arab itu dia itu menggunakan drone decoy F 16 dibuat jadi target jadi ini apa decoy decoy itu artinya jadi pesamaran ya. Nah kemudian setelah itu yang mengembangkan yang paling susah itu adalah Amerika dalam peperangan contohnya di Vietnam, di Afghanistan, di Irak itu jadi di Bosnia. Jadi orang melihat oh ternyata drone ini penting sekali dalam aksi militer. Bahkan sekarang itu boleh dikatakan nanti peperangan itu semuanya pakai drone, pakai ini robot terbang, bukan lagi dengan pilot, ya. Tapi semuanya pakai ini drone di komputer. Jadi peperangannya seperti game, ya. Jadi ada yang mengendal mengendalikan dari jarak jauh, ya. Seperti yang di Afghanistan itu, ketika dia meng ini, meng, apa, memburu Osama bin Laden itu peran drone itu sangat penting sekali, itu itu ya di, di militer baru setelah itu karena apa namanya drone itu sangat penting makanya dipakai di sipil di sipil itu antara lain aplikasinya untuk ini untuk serpel, untuk ini illegal logging monitoring illegal logging atau traffic jam apa namanya kemacetan udara otografi. nah kemudian juga bisa sekarang itu drone dipakai untuk pertanian. Ya, contohnya untuk memupukan. Mem 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 oh, memupuk. Ya, dan sekarang pakai drone. Oh, bagi Tuh. yang petani dengan sawah luas itu. Iya itu. Juga untuk ini untuk mapping. Jadi misalnya kita ingin ini apa? Ingin tahu berapa luas daerahnya. Ya, gimana fotografinya? Itu pakai drone itu. Juga misalnya untuk planologi bisa pakai drone. Ya, suatu daerah yang baru, kemudian kita oleh oleh oleh, oleh planologi, orang planologi yang ingin dirancang. Jadi sebelum merancang itu nya kontur tanahnya dan luas areanya dipoto dulu di sana dia bisa akhirnya menyus, apa mendesain kira-kira di sini dibuat bangunan apa di sini bangunan apa di sini bangunan apa apa kemudian untuk infrastruktur juga bisa bahkan kalau di aplikasi Selatan drone itu dipakai untuk nyari diamond oh. bukan diamond itu apa batu berlian itu, jadi aplikasinya banyak. Jadi drone itu sebenarnya dia itu pesawat terbang yang dibumikan. maksudnya gini, pesawat terbang kan biasanya dipakai untuk angkut ini penumpang dan untuk kargo. Nah sekarang dengan drone itu semuanya bisa dilakukan oleh pesawat apa saja. dulu kan mungkin, sekarang ternyata pesawat itu bisa melakukan Tugasnya bukan hanya harga atau mengangkat orang untuk misalnya semuanya bidang bisa. Nah itu Pak setahu saya ya eh, yang awam tentang drone itu pemanfaatan drone itu masih hanya dalam taraf untuk memotret dari atas itu Pak. Apakah di Indonesia sudah masif misalnya ke pertanian ke eh, mapping kayak gitu tuh udah? Kalau untuk mapping udah lumayan, udah lumayan di Indonesia. Ya. Untuk pertanian ini baru mulai tapi artinya sudah mulai dipakai contohnya Jokowi kan apa namanya dia mencanangkan membuat lahan pertanian itu pemup pemupukannya di Kalimantan Selatan itu di Kalimantan itu pakai drone hmm. itu jadi sudah sudah mulai lah itu nah drone yang dipakai di Indonesia ini drone eh uh buatan orang Indonesia atau memang impor itu Pak? Jadi, tergantung. Ada buatan kita, ada juga ekspor dari luar. Ya, contohnya, kalau, apa, contoh saya. Saya juga, ini, apa namanya, saya udah buat 6 prototype drone. Ya, udah, na, udah membuat 6, 6 drone? Prototipe? Prototipe, ya. Prototype Masya Allah. Ya, kemudian ada juga misalnya yang terbaru itu, misalnya, apa konsorsium gabungan dari PT IPT, PT DI, Lapan, PPPT, Kementerian apa Kementerian Demen Ristek, itu buat mel UFP. Mel UFP itu kayak pesawat Cessna, ukurannya panjang sayapnya itu 16 meter dan dia itu bisa terbang dengan jarak jauh dan ketinggian yang maksimum yang minimum medium jadi sebut melalui UFP dia itu bisa terbang sampai ini 24 jam dan jaraknya itu sekitar antara 800 sampai 1000 dan itu dia terbang di apa di atas sekitar 8 8 8000 meter dia mengelilingi, mengelilingi mengelilingi contohnya Pulau Jawa itu bisa mengelilingi untuk surveillance untuk menjaga, menjaga perbatasan itu bisa untuk mata-mata ya aplikasinya banyak bahkan bisa dipakai untuk menyerang hmm. itu ya itu untuk ini jadi ada in Indonesia juga ada buat beli juga ada oh iya ya terus yang saya tertar yang tertarik untuk mendalami yang tadi Bapak itu yang 6 prototype itu ya. eh, apa aja itu Pak dan sudah dan berada di mana sekarang itu nah kalau saya itu apa buatnya itu berdasarkan pesanan ya oh. jadi ada misalnya kebanyakan ya ya ini bukan mungkin bukan jodohnya yaitu buat pesanan dari Malaysia banyak jadi sekitar lima ya Malaysia pesan saya buatin kemudian dibawa ke sana nah yang terakhir yang saya buat itu yang mail UFP juga dia di Afrika saya sebagai konsultannya itu nah apa kalau di Indonesia sekarang saya sedang mulai ya ini juga salah satu ini apa usaha saya untuk mempublikasikan ya untuk ya. apa menerangkan pertama bukan cuma menjual tapi saya ingin mendidik jadi sharing informasi sharing ilmu ya ya dengan banyak orang tahu tentang drone hmm. jadi muncul minat ya. Ya, ya dengan muncul minat dia muncul ingin buat hmm. nah baru ada ini ada komunitasnya ya. ada ekosistemnya dan dari sana baru muncul keinginan untuk buat atau beli iya, iya, iya. drone itu. Iya iya iya. Uh, kalau begitu mungkin suatu saat bapak mau juga ya ketemu para santri ya, ya untuk mau. mendorong. Ya mau. Untuk nah, mendorong. Ya mereka gini umat Islam terus harus kuat. Ya selain kuat imannya juga harus kuat teknologinya dan bidang lainnya. Kalau kita ingin dunia maka harus ada ilmu dunia. Eh, umat ya umat kalau umat kita dunia ingin akhirat oh surga maka harus kita punya ilmu tentang hmm. akhirat ya nah kita kan Islam itu kan mengajarkan ini hasanah hmm. berdoa berdoa sapu jagat yeah. kebaikan di dunia dan kebaikan yeah. di akhirat Pohaman, dunia eh. ilmi, betul itu ya. Pohaman, itu asli. jadi emang harus ya jadi santri itu harus kuat segala bidang ya pertama ya tadi akidahnya ilmu agamanya yang kedua Ya, tadi ilmu tentang roni. Oh, iya. Saya ingat uh, apa yang dikatakan katakan Hasim dulu itu, Kyai Yang dikatakan sebagai eh uh, dalam pesantren itu, kata dia 10% uh, santri yang ada di pesantren itu hanya 10% sebetulnya yang diformat untuk Menjadi Fidin menjadi kiai itu, sementara sisanya mencari ya, ilmu. Jadi, ahlinya eh? dalam bidang masing-masing, dalam bidang masing-masing, drone 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 iya, iya. saya itu sekarang mau ini saya juga itu di rumah setiap jumat sekarang buat bidang masing-masing, dalam bidang masing-masing, dalam bidang masing-masing, oleh saya diajarin gimana buat drone-nya? Sebetulnya nggak mau... susah-susah amat ya, Pak ya. Kalau... Ya, sebenarnya gini. <laughs> belajar itu nggak susah. Yang susah itu adalah cari orangnya yang bisa ngajarin. Oh, itu yang susah. Iya, iya. Kalau Dan belajar... kebetulan Bapak mau Ya, saya insyaallah mau, ya. <laughs> Bagus kalau misalnya apa namanya PBNU ini lewat apa namanya kita lewat YouTube dah tadi ya men ini, ini sharing informasi tentang drone. Dan nah, saya iya, iya. siap membantunya. Hmm, Jadi supaya apa nama santri-santri itu tadi ya jadi ahli dan itu kalau kita lihat ya, ya. dalam sejarah ya para ulama-ulama dulu itu ilmunya lengkap ya bukan cuma ahli agama tapi dia ahli fisika ahli astrologi ahli eh, ahli matematik ahli, ahli palak, palak itu, gitu, gitu ya, Pak, ya. nah harusnya gitu orang Islam itu ada Al aljabar Al -Jabar, di, kan, Al Khwarizmi, Al -Hawarijmi, ya. Rizmi, kemudian tadi Al ini, Ibn Rus, Ibn Rus gitu. sana, ya. uh. sana, gitu. Nah harus mulai di di apa digalakan lagi. Ya, ya, nah ya. kalau dalam drone, Allah saya bisa membantu. Bapak selama perjalanan bapak di bidang ahli eksak atau ahli teknologi ini pernah nggak ketemu santri yang kemudian santri lain misalnya di, yang pernah nyantri itu ternyata ada juga yang di uh, dunia teknologi pak? Ya ada. Ada sebetulnya. Ada justru sekarang di TB itu ya ini orang-orang dari santri itu ada kuota khusus oh. karena dia apal Quran, hafiz Quran. Ya waktu zaman saya mungkin nggak terlalu banyak, tapi kalau sekarang itu ada di TB atau di TS atau di UI. Ada kuota khusus untuk ahli-ahli hafiz Quran. Dia bisa masuk. Nah, bersama. Dia udah mulai. Dan kebanyakan mereka itu prestasinya bagus-bagus. Dan pengalaman saya sendiri, ya. Saya itu kenapa saya bisa ke Jerman. Karena saya ini, ya itu dulu alhamdulillah, termasuk ini. Apa remaja masjid? Tapi saya itu dari masjid Salman. Nah, makanya saya belajar paralel. Jadi, agama juga, iya, ilmu dunia juga iya dan hasilnya justru bagus jadi agama itu sebagai pemicu kepada saya untuk berprestasi Wah, menjadi yang terbaik iya. bukan hanya pintar aja kalau bisa menjadi yang terbaik gitu ya, itu ya, 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 menarik menarik <tuh> terus pak e, dari situ pengalaman saya pribadi sebagai seorang santri itu banyak yang agak e, kurang kurang meminati ilmu-ilmu eksak pak itu sebetulnya persoalannya apa dalam pendidikan Indonesia atau mungkin hanya pengalaman saya pribadi dan bagaimana caranya supaya anak itu meminati ya dunia-dunia eksak gitu Pak? Ya sebab begini kita itu karena salah metode pendidikan. Metode. Iya. Jadi apa namanya anak didik itu jadi takut karena yang pertama kali diperkenalkan adalah matematik dulu. Jadi rumus-rumus dulu. Ya, harusnya mah mereka itu di, diajak itu nih misalnya diajak untuk misalnya banyak pergi meneliti misalnya bintang atau misalnya pergi ke alam semesta ya diajak itu jadi ada tumbuh minat tapi sekarang mau belum belum ini ada persamaan itu matematika ini apa ini harusnya mah sama aplikasinya, ya jadi aplikasi misalnya rumus ini gimana dalam kehidupan sehari-hari, jadi akan tumbuh minat, hmm. ya itu. Bapak masa kecil mendapati pendidikan semacam itu dari kalau saya itu dulu gini ya makanya ini pengalaman pribadi saya, ya. saya itu dulu ketika 10 bulan saya itu kena meningitis, ya kena meningitis, jadi apa radang selaput otak. Dan itu yang bisa mengakibatkan kematian. Teman saya juga dia jadi gila. Tapi alhamdulillah, itu alhamdulillah oleh nenek, yaitu dibawa ke rumah. Kemudian setiap sholat, setiap sholat subuh, nenek itu bacain sholawat. Masya Allah. Jadi kepala saya itu diusap airnya. Ya, sampai saya sembuh. Dan ternyata pengaruhnya itu besar. Pertama, saya itu termasuk jadi orang yang suka nurut. Ya, taat aturan. Dan syarat-syarat orang saintis itu ada di atas taat aturan, dan yang kedua otaknya menjadi encer, lebih mudah. Itu, itu selawat itu bisa berpengaruh seperti iya, itu. Iya, jadi saya sarankan kalau ingin menjadi punya anak-anak yang tadi yang taat, dan kemudian yang taat aturan, ya, karena orang saya itu taat aturan, karena dia itu taat, kalau misalnya sains, ya, ilmu pengetahuan alam, kalau nggak taat aturan bisa amurah Iya. Ya, ya. Ya, itu jadi dan dari sana jadi satu dari kecil muncul minat ya minat untuk misalnya dulu waktu kecil aja atau ya punya sepeda jadi oleh sepeda saya itu ketika saya main dia tuh diteliti kenapa itunya pedalnya itu bisa berputar <laughs> oleh saya diteliti ya nah ya, kemudian ya. ketika SMP saya itu minat buat ini buat buat barang elektronik wow. seperti iya seperti ini walkie talkie radio oh, oh adaptor iya. saya itu minat baru pas SMA saya menguasai fisika fisika matematik itu dan ketika di apa saya di masuk ke ITB saya ambil jurusan teknik fisika hmm. dan ketika dapat beasiswa dari Habibie, saya ambil jurusan ini kontrol, pad kontrol dan sehingga saya bisa buat drone sendiri hmm. dan autopilot sendiri itu dari sana itunya. Saya masih penasaran Pak penjelasan ilmiahnya solawat terhadap anak itu gimana itu Pak secara saintis itu. Nah jadi gini ya, jadi Pak apa namanya ternyata solawat itu ya ini solawat itu ada mengandung 10 kebaikan. Oh. Hmm. Ya itu dalam Islam kan itu jadi kebaikannya banyak salah satunya kebaikannya antara lain mendapat otak yang encer jadi gini orang itu menjadi pandai ya karena itu otak itu kan penjelasan tipiknya itu terdiri daripada tiga triliun neuron jadi neuron ya jadi sel-sel otak jadi orang itu makin pintar kalau yang tiga Tiga triliun neuron itu saling berhubungan, hmm. dan untuk menghubungkannya itu biasanya dengan membaca. Nah, dengan salawat itu artinya, ya, ini belum belum terbukti, ya, secara, belum ada yang nyoba, tapi mungkin dengan salawat itu, saya neuron, neuron saya itu banyak terhubung, hmm. itu dengan salawat karena pakai ke air, kemudian kan, ya, mungkin apa disugesti, ya, kalimat-kalimat itu, kan kalimat -kalimat ya ya. ternyata pengalaman saya itu terulang lagi. Saya kan sakit stroke. Saya itu nggak bisa ngomong. Tapi saya itu secara fisioterapinya, saya itu baca salawat, zikir. Salawatnya apa aja itu pak? Ya antara lain salawat ini apa al masurat. Surat di al masurat itu kan ada zikir rasulullah. Salah satunya di dalamnya ada salawat. Itu. Jadi ternyata salawat itu ini apa sangat powerful bisa dipakai bagi bincang terapi. Buktinya sekarang saya bilang om, setahun yang lalu saya bilang om, itu cuma tiap tahun saya bisa ngomong. selain gitu saya membaca salawat. nah otaknya juga sama. <kuh> itu apa namanya? ternyata salawat itu terbukti powerful. bukan cuma dulu katanya, tapi saya mengalami sendiri. Iya 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 Uh, menarik sekali Pak Anddri uh, pengalaman dan berbagi, uh, hmm. pengetahuannya ini <coughs> ini satu lagi Pak Henry di usia Bapak saat ini Bapak ingin banyak berbagi terutama uh, di bidang keahlian yang Bapak miliki ini hmm. kenapa Pak uh, khususnya anak-anak muda khususnya santri-santri NU ini ya, karena <coughs> gini Indonesia itu kan hampir 70% kan umat Islam dan hampir 40% kan dari NU. Oh iya, iya Nah, kalau misalnya anggap aja santri-santri NU atau orang-orang NU-nya itu melek ini salah satunya melek teknologi dan teknologi itu kan dia itu ada tool gimana supaya hidup ini menjadi tadi memberi kebaikan ya asa videonya asana videonya itu. Nah, salah satunya kalau mereka itu mengerti insya Allah Indonesia itu akan menjadi sejahtera. Dan kuncinya adalah pendidikan, mm -hmm. kuncinya ilmu. Dengan saya sharing ilmu, ya untuk mencari dunia kan harus dengan ilmu juga, mm -hmm. ya mencari akhirat harus dengan ilmunya. Nah, kalau misalnya banyak apa namanya sant santi-santi nu memberminat, jadi insya Allah ya dengan pendidikan in, kehidupan Indonesia itu bukan menja, bisa ini sejahtera, jadi masyarakat yang ini itu secara umumnya. Yang secara pribadi, khususnya karena bila nanti saya misalnya meninggal ya, nanti pasti saya ditanya. Jadi, ya itu punya keyakinan. Kalau itu, nah juga tentang ilmu saya tentang agama. Tapi ma 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 ada porsinya, makin banyak ditanya tentang ilmu ilmu saya. Karena kenapa? Karena itu bidang yang saya kuasai. Nggak mungkin saya ditanya tentang berapa hadis. Eh, nggak mungkin, karena itu bukan keahlian saya kalian saya itu pasti ditanya tentang ilmunya ilmu itu kan amanah dan nah, itu pasti ditanya ya kalau dengan minimal dengan dengan saya berbagi ya ilmu yang bermanfaat itu insyaallah saya kalau nanti ditanya ya Allah saya sudah membagikan ilmu Oke, itu ya, ya. wah terima kasih nah, Pak ya, sama-sama. mudah-mudahan nanti ada kesempatan lagi Amin. bapak berbagi ilmu yang secara khusus ya tentang ya, ya. misalnya tunjukin pesawatnya boleh ya. tunjukkan drone-nya atau ya. misalnya ada minat ini ik ikut seminar bisa iya 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 uh, semoga Bapak sehat selalu ya, minum, panjang minum. usia ya, kemudian santri-santri juga uh, santri-santri NU di Jawa Barat uh, punya minat yang tinggi terhadap uh, dunia teknologi karena tadi Pak Hendy bilang dan itu sesuai dengan E, keseharian di pesantren yang sering diajarkan man aroda dunia fa wa man arada akhirah huma fa <tuh> e, dan Pak Henry bisa e, membukakan dan mengajarkan e, tentang teknologi karena beliau ini e, pakarnya <tuh> dan sangat mungkin e, sandi santri-santri yang ada di pesantren yang bergulat dengan kitab kuning Seperti saya katakan tadi, Ki Hasim itu Mengatakan 10% Di pesantren itu yang seharusnya di uh, Menjaga pesantren Menjadi kiai sisanya Berarti 90% Pak iya. ya uh. Untuk uh, mencari ilmu yang lain Yang kemudian bisa uh, Berguna, bermanfaat uh, Untuk kemanusiaan juga <tuh> Nanti bisa saling mendukung Antara kiai yang hmm. di pesantren dengan eh mm. uh, sante yang punya berbagai pengetahuan mm -hmm. baik ilmu teknologi dan yang lainnya. Dan uh, kabar gembiranya rencananya Pak Henry, Pak Henry ini mau berbagi tips-tips uh, tentang teknologi lewat tulisan, Pak ya. Yeah. Rencananya akan ada di website NU Online Jabar. jabar.nu.or.id nanti bisa diikuti cerita-cerita uh, atau <tuh> Tulisan-tulisan uh, Pak Hendi, terk ter ter Pak Henry terkait dengan dunia teknologi. Terima kasih Pak yeah. Hendi yang sudah berkesempatan ke uh, Media Center PWNU Jabar, yeah, sama -sama. <kuh> telah berbagi banyak soal uh, tentang teknologi. <kuh> uh, semoga Bapak sehat selalu dan ya. <kuh> juga pemirsa di para santri di NU Online Jabar juga uh, sehat selalu. Amin ya roh amin. Terima kasih, eh. wa Alaikum Assalam, wa warahmatullahi wabarakatuh. Ta'ala, wa oh, Terima kasih Pak. Sama-sama <tuh>. ya.